بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Sahabat detik.com, sampai pertanyaan kepada kami terkait persoalan Ramadan, diantaranya sebagai berikut. Ustaz, bagaimanakah doa berbuka puasa sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terkait dengan doa berbuka puasa, sampai kepada kita bacaan-bacaan yang populer dibacakan oleh masyarakat muslim baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Di antaranya dua doa yang sering kita bacakan, yaitu ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, juga اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطرت. Keduanya terdapat dalam riwayat-riwayat hadis, terkhusus diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abu Dawud. Pada doa ذهب الظما beliau menyantumkan dalam nomor hadis 2357, sedang dalam doa اللهم لك الصمت beliau cantumkan dalam nomor hadis 2358. Namun dalam dua hal ini, ulama memiliki pandangan berbeda dalam segi kualitas hadisnya. Pada yang pertama, umumnya ulama sepakat bahwa sanad hadisnya atau kualitasnya tidak banyak dipersoalkan, memiliki kualitas yang sahih, bahkan dinilai dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dimaksud dengan redaksi ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Telah hilang dahaga, akan basah tenggorokan, dan dengan izin Allah, pahala akan mulai diberikan kepada pelaku puasa. Sedangkan riwayat yang kedua, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, dipandang berbeda oleh para ulama dan diperselisihkan kemudian riwayat atau validitas kesahihannya. Ada yang menilai segelintir dengan riwayat yang sahih, tapi juga banyak yang menilai bahwa riwayat dimaksud memiliki kelemahan-kelemahan yang dipandang sangat lemah ketika diamalkan riwayatnya. Ya, ada yang berkata bahwa riwayatnya Mu'adz bin Zahra dinilai sebagai orang yang lemah, bahkan masuk dalam golongan tabi'in yang tidak sampai riwayatnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis dimaksud dinilai sebagai hadis yang mursal. Bagaimana kita bisa menyikapi dua hal ini? Sungguhnya bila pun Anda membacakan satu di antara keduanya, maka doa Anda dipandang benar. Tapi kalau Anda ingin keluar dari perselisihan, maka kita bisa memprioritaskan, mengutamakan doa yang disepakati dan dipandang tidak ada perselisihan atau persoalan dalamnya. Jadi, hemat kami, Anda bisa memilih doa ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, walaupun Anda tidak harus mencela kemudian orang yang memilih doa اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطرت untuk dibacakan, sekalipun yang pertama dinilai lebih kuat dan lebih baik dibandingkan dengan riwayat yang kedua. والله تعالى أعلم بالصواب.